Selamat pagi, Cik. Iwan, Anis, awak buat apa masa bekerja ni? Sini. Lain kali jangan bergurau macam ni tau. Itulah, siapa suruh asyik sangat main komputer tu? Kalau orang semua tahu tadi macam mana? Alah, kalau Anis tak bocorkan, mana orang nak tahu? Kalau macam tu, pergilah selalu main. Pergilah main. Okey, Puan. Itulah, Wak. Nasib baik dia tak dengar. Eh, Anis. Malam ni awak free tak? Kenapa? Saya ada dua tiket konsert tu. Nak ikut? Minta maaf lah, ya. Malam ni jadi kawan saya. Dia nak sambut hari jadi dia tu kat rumah saya. Eh, Lisa. Malam ni awak free tak? Hidup yang tidak bermakna ini. Lian tidak dapat menyambut hari jadi dengan Anis. Lian amat bersyukur mendapat seorang rakan sejati macam Anis. Semalam kita orang jadi nak sambut hari jadi dia bersama di rumah saya. Saya telefon dia banyak kali, tak ada orang jawab. Lepas tu bila saya balik rumah, saya telefon dia lagi, tapi tak ada orang angkat. Saya dapat email daripada dia. Dia kata dia nak bunuh diri. Saya pun teruslah pergi ke rumah dia. Bila saya sampai rumah dia, dia tak ada dekat rumah. Kenapa dia nak bunuh diri? Sedangkan dia tu periang orangnya. Dia nak bunuh diri. Entah-entah ada orang. Tapi dalam email tu kata dia dah bosan dengan hidup dia. Teman lelaki dia tak tahu. Heran juga. Kenapa dia nak buat macam tu? Sedangkan Anis cakap dia tu seorang yang periang. Kira rasa dia macam tu ke? Apa kata malam ni kita pergi rumah dia. Kita siasat apa benda yang boleh jadikan petunjuk. Tapi kunci tak ada nak masuk macam mana? Saya ada kunci rumah dia. Thank you.
Anis. Anis, tengok ni. Terima kasih di atas penyertaan anda. Dia ada masa pertandingan apa-apa ke? Surat penyertaan permainan Laman Maut. Laman Maut? Ki pernah dengar tentang permainan ni. Sesiapa yang berjaya menghabiskan permainan tu akan mendapat hadiah wang tunai RM1,000,000. Baru 2 hari Nora hantar surat persetujuan ni, dah menemui ajal. Mungkinkah kematiannya ada kaitan dengan permainan ni? Mungkin juga. Apa-apa hal pun, kita salin alamat website dia. Anis nak sertai juga ke permainan tu? Kematian Nora mungkin ada kaitan dengan permainan ni. Cuma dengan menyertai permainan ni je kita boleh siasat siapa pembunuh sebenarnya. Anis tak takut kena bunuh? Macam mana pun Anis kena siasat juga siapa pembunuh sebenarnya orang. Nak Ki tolong? Ki rasa? Anis? Macam mana? Anis nak masuk juga pertandingan tu? Mestilah. Anis dah lulus dah ujian kelayakan tu. Takkanlah nak undur diri pula. Awak macam mana? Ki pun lulus juga ujian tu. Betul ke? Besok bagi-bagi kita bertolak. Kalau Ki rasa nak tarik diri, ada masa Ki sekarang ni? Tak pernah terfikir pun. Ki tak takut mati ke? Kita tanya orang kat kampung ni. Selamat datang, Makcik. Makcik, sebenarnya kami nak tanya arah jalan ke Sungai Mati. Tak apalah makcik. Makcik, terima kasih ya. Kenapa dia orang tak tahu? Mengikut peta tu kawasan tu dekat sini je. Kalau dia orang tahu tak apalah. Kita tanya orang lain je nanti. Makcik. Aku boleh bawa kamu dua ke sana. Sungai Mati. Macam mana cik tahu kami nak ke sana? Permainan mahu kan? Tempat tu tak jauh daripada sini. Kamu perlu ikut saja aku. Kereta kamu tinggal saja di sini. Thank you.
Mereka semua ni juga adalah peserta. Dan sebentar lagi, Tuan, aku akan berjumpa dengan kamu semua. Dua lagi peserta belum sampai. Tak mengapa. Kesemua 8 peserta berpeluang memenangi wang sejumlah 1 juta ringgit. Sekarang saya ingin menerangkan peraturan permainan kita. Rasanya semua sudah tahu cara permainan kita. Nama permainan kita adalah permainan laman mau. Jadi anda semua perlu bersedia. Dalam masa 6 hari, anda akan menghadapi berbagai berbagai cabaran, kadang-kadang perkara di luar jangkaan anda semua, seperti maut. Jadi dalam masa 6 hari ini, anda semua tidak dibenarkan mengundur diri dan wajib meneruskan permainan. Selagi anda semua dalam permainan, jadi saya nasihatkan anda semua, jangan cuba melarikan diri. Kerana kesudahannya sama saja. Ada apa-apa masalah? Boleh tak kalau saya nak tarik diri? Tentu sekali. Kalau kau ingin menarik diri, aku akan mahu kau keluar tinggalkan tempat ini sebentar lagi. Semuanya nampak letih sekali. Pergi siapkan makanan mereka dan bawa mereka ke bilik masing-masing untuk berehat. Tuan. Kamu nak tarik diri, kan? Ya. Ayo. Ini bilik kamu berdua. Jangan ke mana-mana kalau tak ada urusan. Duduk saja di bilik. Sia-sia saja, Saliza. Kawasan macam ni mana ada liputan? Ya, tapi kalau nak dicoba, mana bisa tahu. Tapi kok nggak bisa, ya? Resen. Aku dah buka loh, padahal. Hei, janganlah marah-marah. Bila kita dah sampai dekat kawasan ni, kita takkan dapat berhubung dengan siapa pun. Iya, tapi aku kan harus hubungin keluarga aku yang ada di Indonesia. Awak ni orang Indonesia, kah? Iya. Aku ikut permainan ini karena aku lihat di website. Siapa tahu aja aku bisa menang, ya? Terus aku beli tiket dan aku berangkat ke sini.
malam kalau tak ada apa-apa urusan. Perjalanan tadi sesat dekat dalam hutan. Kamu sesat tadi. Aku tak nak dengar apa-apa alasan. Lebih baik kamu balik sekarang. Kamu tidak boleh menyertai permainan ini. Alah, kami datang bukan mahu 1 juta. Kami datang nak bersiar-siar saja. Kalau betul kamu ingin menyertai permainan ini, adakah kamu sanggup menanggung risikonya? Dah tentulah sanggup. Takkan kamu tak sanggup pula sebab kami datang lebih jauh? Betul tak? Kamu boleh ikut aku masuk ke dalam sekarang. Tapi ingat, permainan maut ini akan bermula esok. Aku harap kamu berdua bersedia. Pandai kita masak dia ni. Tak apalah, seakan kita boleh makan, sudahlah, jangan bising. Ini semua untuk kamu. Makan! Hai, saya Henry. Saya Anis. Rafiki. Adam. Rizalman. Saliza. Saya Noli, teman wanita Helmi. Kamu datang ke sini karena ikut permainan website itu? Tak adalah. Saya sebenarnya berkenalan dengan Helmi daripada internet. Saya datang sini pun saja je temankan dia sebab dia terlibat dalam permainan ni kan? Saya nak tahu kenapa semua terlibat dalam permainan laman web maut ni? Ya, pasti kerana hadiah 1 juta ringgit itu. Awak pula? Duit 1 juta ringgit tu menarik perhatian saya ke sini. Saya datang sini bukan nak menang 1 juta. Tapi saya datang dekat sini sebab saya sukakan cabaran permainan ni. Sebab saya suka mencabar. Betul ke awak ni? Tak takut mati? Apa pula yang nak mati-mati pula? Kan ni kan satu permainan. Semuanya gerawan. Itu susah saya nak cakap. Kawan saya Nur Afiqah telah mati dibunuh pada hari kedua selepas dia menyertai permainan. Walaupun dia ada memberi surat dengan menyatakan bahawa dia hendak bunuh diri, tapi saya pasti kematiannya ada kaitan dengan permainan ini. Sebab itulah kami ke sini untuk menyiasat. That is interesting. Kalau begitu halnya, saya boleh pakaikan skill saya lah. Skill? Sebenarnya apa tujuan awak datang sini? Okey. Saya ni sebenarnya seorang penyiasat sambilan. Saya rasa permainan ni ada perbezaannya, jadi saya pun ambil kebahagiaan lah. Lagipun, I can test my skill at the same time. Penyiasat? Apa yang penyiasat boleh buat ya? Penyiasat membuat siasatan untuk klien-klien. Jadi selama ni, apa kes yang luar biasa yang awak dah selesaikan? Tak adalah special sangat selama ini. Baru saya membongkarkan rahsia sindiket jenayah internasional. Boleh tahan. Hebat awak. Mestilah. Dah. Sibuk nak cerita je. Makan aja lah. Hey. Kalian nak mana? Ke atas. Ikut ya. Soroknya tu. Jangan merepeklah. Mungkin ada sesuatu benda yang dia tak nak kita semua tahu agaknya. Gambar ni nampak biasa je. Tapi
tapi ada unsur seni dia. Hai, Chloe. Hai. Awak buat apa tu? Tak adalah. Saya cuma suka merakam sana sini. Tengok ada apa-apa mencurigakan tak? Awak tahu apa-apa ke? Siapa? Nampaknya. Siapa-siapa? Engkau lah. Wah, foto jeniknya. Terima kasih. Foto jenik dia cakap. Oh, orang ambil gambar kenapa nak ganggu? Eh, awak nak ke? Kalau awak nak, besok saya belikan. Bukan masa belilah. Saja je nak tengok apa dia buat tak boleh ke? Bising je. Amboi, jealous betul budak ni. Saliza, Fiki, Anis, Adam nak jumpa. Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena dalam rumah ini. Apa yang tak kenanya? Sebelum saya tidur semalam, saya terdengar suara orang pejalan di atas bilik saya. Tapi bila saya naik tengok, yang ada cuma ada satu bilik pacaan di atas bilik Noli. Sekarang saya nak tanya kamu semua. Siapa yang bikin suara itu pada malam semalam? Mungkin kau silap dengar tak? Berdasarkan pengalaman saya, tak mungkin aku ni silap. Kalau memang betul ada bunyi, kita kena jaga-jaga. Gimana ni Noli takut? Apa nak takut ke saya ada? Apa hal yang kau ni? Kau ni tak faham. Kita ni dalam bahaya. Ada sesuatu yang tak kena sudah berlaku di luar jangkaan kita. Adam, kau ni pandai dia cakap. Tapi kau tak tahu apa yang kau cakap. Kau cakap ni semata-mata nak takutkan kita orang semua sini. Apa yang aku nak takutkan kamu semua? Apa takutkan aku? Tengoklah malam ni. Aku sama lagi lah. Sudahlah. Dia kan penyiasat. Biar dia buat kerja dia. Mana tahu apa yang dia buat tu semua betul. Saya ada dengar orang menjerit. Saya pun dengar juga. Amy!
Tadi aku mana? Aku dalam bilik air. Kenapa? Kamu syak aku yang bunuh dia ke? Kalau bukan awak, siapa lagi? Tadi awak bergaduh dengan Helmi kan? Ki, janganlah bertindak terburu-buru. Kalau aku nak bunuh dia, takkan aku nak cakap gitu pada dia? Takkanlah saya bodoh sampai nak buat semua orang syak saya sebagai pembunuh? Awak jangan nak berdalih. Kalau nak bunuh, tu mengaku je lah. Ki, janganlah tuduh sembarangan. Ki tak ada bukti. Inilah masuk akal. Tak seperti kamu main tuduh saja. Aku ingat Helmi ini mungkin dibunuh orang roh. Apakah ini maksud orang luar itu pengurus rumah ini? Ya. Kamu tak perasan ke dia itu ganas sangat? Mungkin dia pembunuh ubahan pemainan ini. Percayalah saya. Payah nak telefon-telefon lagi. Kawasan macam ni mana ada liputan. Melainkanlah kalau kita... Kalau kita apa? Melarikan diri. Melarikan diri? Dapatkah kita lakukannya? Sudah ada korban di dalam permainan ini. Aku gak mau menjadi korban yang selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa gak sebaik kita melarikan diri? Memang tak berbaloi. Kalau sebabkan R1,000,000 aja kita terpaksa korbankan nyawa kita sendiri. Habis kalau macam tu, semua pergi kemaskan barang. Lepas tu kita berkumpul kat sini. Kita nak pergi ke? Habis? Nak tunggu sampai mangsa yang seterusnya kena bunuh? Tapi kita belum tahu lagi siapa pembunuh sebenar Helmi dan Nora. Memang. Tapi buat masa sekarang kita kena saling bantu-membantu. Kalau tidak, mangsa seterusnya ialah Anis. Kamu semua nak lari? Sekiranya kamu ingin meninggalkan tempat ini, aku jamin kamu semua akan berada dalam keadaan yang amat bahaya. Ingat, sesiapa pun tidak dibenarkan meninggalkan rumah ini. Kalau tidak, apa-apa yang berlaku, risikonya kamu yang akan tanggung sendiri. Kita gak bisa begini terus. Nunggu dibunuh. Macam Mila. Betul juga apa yang dia kata tadi. Kalau kita keluar sekarang, kita tak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan besar kita akan dibunuh. Apa kata kalau kita tunggu je esok pagi? Mana boleh? Kalau malam ni ada lagi yang dibunuh, macam mana? Malam ni kita duduk je dalam bilik dan jangan pergi ke mana-mana. Jadi, kita mungkin akan selamat. Kemungkinan besar Helmi dibunuh oleh penganjur permainan ini. Saya rasa malam ni kita berehat dulu dan esok pagi-pagi kita bertolak. Eh, Adam, kenapa tak siap lagi? Eh, saya tak pernah cakap saya nak ikut kan? Adam, takkan awak nak duduk sini sorang-sorang? Awak tak takut kena bunuh ke? Takut aku memang takut. Tapi yang problemnya saya tak nak buang masa. Kamu takkan dapat larikan diri, faham? Maksud kau? Kita semua tak boleh keluar dari kawasan ni. Nampaknya kau orang ni masih tak faham apa saya cakap. Ha? Kalau tak percaya, silakan. Aku jamin kamu mesti balik sini. Sudahlah. Kalau dia tak nak ikut, biarkan dia. Betul ke tak nak ikut ni? Tak nak. Go! Jom.
keluar daripada hutan ni. Besarlah nak cakap, kalau nak ikutkan keadaan sekarang ni, perjalanan kita jauh lagi. Gara-gara si Adam rese jelek itu, kita sampai gak bisa keluar dari hutan ini. Hei, kamu boleh diam tak? Hah? Kita berehat dulu, nanti kita teruskan lagi perjalanan. Jalan yang mana nih? Kita ikut sana. Gimana sih dari pagi sampai malam gak ketemu-temu jalan keluarnya, tahu gak sih jalannya? Kalau pandai bawa lah kita keluar. Kalau gak tahu jalan, jangan jadi penunjuk jalan. Rasanya kita takkan dapat keluar dari hutan ni lah. Sekarang ni kita kena fikir dulu. Tadi masa kita masuk, ada tak tanda ataupun jalan yang kita ingat? Susah. Dalam hutan ni, mana pun kita pergi tempat dari bukan sama aja. Kalau siapa yang tak biasa masuk, memang susah nak ingat. Kita janganlah putus asa. Yang penting sekarang ni kita kena keluar di sini. Betul jugalah apa yang Adam cakap tu eh. Memang kita takkan dapat keluar pada hutan ni. Takutlah kalau kita teruskan perjalanan tak apa jadi. Kita balik je lah kat banglo. Kita tak ada pilihan lain. Kita patah balik je ke banglo tu. Takkan kita nak teruskan perjalanan gelap-gelap macam ni. Buat yang jadi apa-apa. Noli pun tak nak tidur kat sini. Noli takut. Baiklah. Kalau macam ni kita patah balik aje. Ashwin. Kan aku dah kata, jangan buang masa. Kau orang ni takkan lepas. Apa awak cakap ni? Awak tahu tak? Kami nampak banyak Azril dalam hutan. Dia dah kena bunuh. Azril? Ini tentu kerja penganjur tu. Sekarang ni, kita kena teruskan juga permainan tu. Apa lagi? Kita cari aja duit tu malam ni. Bukan senang nak cari duit tu dalam rumah besar ni. Awak tahu ke kat mana? Betul juga. Mana kita nak cari duit tu? Habis tu kita nak buat apa? Apa lagi? Tidurlah. Macam ni lah. Kita semua dah penat. Kita berehat kat bilik dulu. Besok pagi baru kita fikir apa yang perlu dibuat.
Rupanya dalam mimpi pun kamu juga masih mencari hadiah itu ya? Saya betul-betul perlukan duit itu. Yang awak pula buat apa kat sini? Itu namanya gak adil. Kalau mau adil, kita cari sama-sama. Oke? Gambar cewek cantik ya? Loh, anak kecil. Anak kamu? Anak bongsu saya. Umur di bawah 3 tahun. Dia pasti anak yang baik. Dia memang budak yang baik. Budak yang periang. Tapi dia mengidap penyakit pada otak. Gambar ni saya ambil masa tahun lepas. Mas tu dah sihat lagi. Dan saya selalu bawa dia ke taman bermain dengan kawan-kawan dia. Dia cukup suka main kat sana. Tapi sekarang dia berada di hospital, terlantar dekat hospital. Lepas itulah saya masuk sertai permainan ni. Sebab saya perlukan duit untuk merawat penyakit dia. Kalau nanti saya memenangkan hadiah itu, 1 juta ringgit, saya pasti akan membantu kamu untuk di hospital nanti. Betul kah? Kalau kau tak serahkan? Kalau saya tak serahkan, saya akan mati di rumah ini. Harganya pasti mahal. Mestilah mahal. Ayo bagi saya. Ini adalah hadiah untuk fiance saya punya. Awak apa ni?
kaulah yang mencuri belian ini. Kau bunuh Zaliza kerana Zaliza nampak engkau curi. Betul? Kalau saya yang curi dan bunuh Zaliza, buat apa saya nak simpan ke bawah bantal? Fikirlah sikit. Tapi macam mana boleh ada kesan darah kat tuan lawak ni? Rantai itu pun ada dekat sini. Kalau bukan awak, siapa lagi? Saya ada satu cara untuk membuktikannya. Peter, rakaman ini adalah hasil dari kamera yang aku letak di atas tangga sana. Kenapa Zaliza yang curi rantai itu? Kalau Zaliza yang curi, kenapa dia kena bunuh? Kerana Rafiki merampas belian tu, kemudian membunuh Zaliza. Awak jangan nak mengarut. Kalau saya yang bunuh dan curi rantai itu, buat apa saya nak ambil tuala yang kena darah? Tentang awak yang curi, sebab awak dah tahu dia yang ambil kan? Engkau ni betul-betul tak logik lah Rafiki. Kalau aku yang bunuh dia, kenapa aku nak tunjuk ini kepada kamu semua? Jangan-jangan pengurus. Takkanlah. Kan dia dah keluar dari rumah ni? Mungkin dia balik. Sekarang ni kita jangan tuduh sembarangan. Ada banyak perkara yang kita boleh syak. Salah satunya, mungkin Zaliza masuk ke dalam bilik Adam untuk mencuri rantai itu, kemudian diletakkannya ke dalam bilik Rafiki untuk mengenakan Rafiki. Dalam pada yang sama, pembunuh tu telah berada di bilik Zaliza. Bila Zaliza masuk aja ke dalam biliknya, pembunuh tu pun terus membunuh Zaliza. Pembunuh tu tak tahu yang Zaliza mencuri rantai dan Zaliza pun tak sangka yang dirinya akan kena bunuh. Habis, siapa pembunuh yang sebenarnya? Lepas makan, kau orang buat apa? Saya akan mandi. Saya ambil angin keluar. Noleh? Noleh tengok TV. Saya sedang membaca. Awak? Aku basuh baju. Kalau macam tu, kita semua tak ada saksi. Macam mana awak dapat rakamkan kejadian ni? Sebenarnya, aku ada buat rakaman ni selama ni. Hanya engkau orang yang tak tahu saja. Oh. Suka-suka hati awak yang rakam semua ni. Sepatutnya bincang dengan kita orang dulu. Kalau aku tak buat rakaman ni, sampai bila kita nak tahu siapa pembunuh dia? Terang je Adam. Tak payah nak berselindung dengan saya. Aku memang tak ada apa-apa. Cuma engkau yang fikir bukan-bukan. Apa masalah? Adam.
Awak sebenarnya nak tahu siapa pembunuhnya? Ataupun awak dah tahu saya dah syak awak pembunuhnya? Lepas ni Noli akan jadi mangsa. Noli nak balik. Noli nak balik. Janganlah risau. Percayalah, kita pasti akan selamat. Betul cakap Anis tu. Kita tak boleh fikir yang bukan-bukan. Melalui permainan ni, kita dapat perkenalan. Tolong-menolong. Yang penting sekarang, kita perlu bersatu. Betulkah kawan awak mati disebabkan permainan ni, Anis? 3 hari kita ada dekat sini, sudah ada 3 pembunuhan. Saya pasti ini semua ada kaitan dengan permainan ini. Dan duit itu wujud ataupun tak? Saya tak pernah pun fikirkan tentang duit itu. Saya pernah cakap, saya datang ke sini untuk siasat kematian kawan saya. Kongye. Apa awak cakap? Aku tak cakap apa-apa. Kau... Pukul 9 ada pembunuh. Mungkin pembunuh tu akan datang pada pukul 9, kan? Apa pula yang jadi lepas ni? Kalau nak tahu, tunggulah sampai pukul 9. Entah-entah, pukul 9 nanti pembunuh tu nak datang bunuh kita tak? Kalau pembunuh tu nak datang sekalipun, kita tak perlu rasa takut. Mulai sekarang, kita jangan berpecah. Kalau kita bersatu, kita pasti akan selamat. Pukul 8.45. Lagi 15 minit je pukul 9. Macam mana kalau kita lari, kita tinggalkan di depan ni? Tidak. Kalau semua nak pergi, saya tak larang. Saya tetap akan tunggu di sini dan tengok apa yang akan terjadi. Betul cakap Anis tu. Kita tunggu dan lihat. Noli, jangan risau. Apa ni? Aku ingat ni semua helah penganjur tu nak menakutkan kita je. Boleh tak dalam keadaan sekarang ni tolong jangan buat terkejut? Eh, apa ni? Aku cuma makan apple aja, Ma. Apalah awak ni, takut sangat. Kena dah datang, matilah kau orang sekarang. Pengecut betul lah. Aku dah letih. Nak tidur dululah. Saya rasa tak ada apa yang akan berlaku. Kita semua dah penat. Elok berehat dulu. Noli, kuatkan semangat. Thank you.
Sekarang macam ni pun kita masih tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh nak lapor pada polis. Nak balik pun tak boleh. Takkan kita nak tunggu giliran kita mati kat sini? Apa lagi kita boleh buat selain menunggu acara? Permainan apa ni? Takkan semua orang dia nak bunuh? Itulah sebenarnya kita nak siasat. Kenapa mereka buat permainan ni dan bunuh semua orang? Apa muslihat mereka? Muslihat? Saya rasa penganjur ni tentu seorang yang sakit jiwa. Dia nak dera seorang demi seorang. Lepas tu, semua orang dia bunuh. Tak nak. Luli tak nak mati. Luli takut. Luli tak nak mati. Tak nak dia bunuh. Tolong. Luli nak balik. Ada apa-apa petunjuk ke? Tak ada. Sesuatu yang tidak kena dalam rumah ini. Apa yang tak kena ya? Sebelum saya tidur semalam, saya terdengar suara orang berjalan di atas bilik saya. Tapi bila saya naik tengok, yang ada cuma ada satu bilik pacaan di atas bilik Noli. Macam mana awak dapat rakamkan kejadian ini? Sebenarnya, aku ada buat rakaman ini selama ini. Hanya engkau orang tak tahu saja. Suka-suka hati awak yang rakam semua ni. Sepatutnya bincang dengan kita orang dulu. Kalau aku tak buat rakaman ni, sampai bila kita nak tahu siapa pembunuh dia? Saya sudah tahu siapa tu pembunuh. Gambar ni nampak biasa je. Tapi ada unsur seni dia. Awak panggil kita semua datang sini buat apa? Cuba awak tengok tu. Cuba awak tengok gambar tu pula. Awak suruh kami semua datang sini semata-mata nak tunjuk dua benda ni je. Pukul 9 ada pembunuh. Itulah maksud dia. Apa kena-mengena gambar tu dengan jam ni? Saya pasti. Mesti ada apa-apa rahsia yang tersembunyi dalam bilik ni. Apa rahsianya? Maksud awak, duit tu ada tersembunyi dalam bilik ni? Betul kata Rafiki? Entah-entah duit tu ada tersembunyi dalam bilik bacaan ni. Mungkin juga. Adam dah tahu hadiah tu tersembunyi dalam bilik bacaan ni. Pasal itulah masa kita semua tengah tidur, dia dalam diam-diam telah pergi menyiasat. Tapi malangnya dia telah dibunuh. Awak semua perasan tak? Adam dan Helmi mati dibunuh dengan cara yang sama dan tempat yang sama. Saya percaya Adam dan Helmi dah tahu rahsia yang sebenarnya. Sebab itulah dia dibunuh. Kenapa kita tak pernah terfikir ya? Habis tu, apa yang patut kita buat ni? Sekarang ni kita kena sama-sama fikirkan apa rahsia yang ada dalam bilik ni. Thank you.
bagi-bagikan duit ni. Lepas tu kita pergi aja dari sini. Pergi dari sini? Sebelum ni kan kita pernah cuba. Bukannya senang nak pergi dari sini. Takkan kita nak biar diri kita mati kat sini? Kita jumpa apa yang kita nak. Kita tinggalkan je tempat ni. Lagipun awak dah lupa. Tujuan kita datang sini, kita nak cek duit RM1 juta. Sekarang duit ni dah ada depan mata kita. Apa lagi yang kita tunggu? Kita keluar je daripada rumah ni. Mungkin kali ni kita boleh dapat cari jalan keluarnya, Nis. Kita cuba je lah tinggalkan tempat ni, ya. Nuli tak nak mati dekat sini. Kalau macam tu tak apalah. Tapi kita bagi-bagikan duit ni dulu. Anis. Mereka semua nak lari, ya? Aku akan bunuh sesiapa yang nak lari. Walaupun kamu dah jumpa duit ini, tetapi permainan ini masih belum kamu tamatkan. Kalau kamu semua tak nak mati, permainan ini mesti ditamatkan hari ini juga. Ingat, sesiapa pun tidak boleh meninggalkan rumah ini. Noli takkan dapat bertahan sampai hari terakhir permainan ni. Noli, janganlah cakap macam tu. Cuma tinggal 2 hari je lagi. 2 hari bukannya lama. Kita semua akan selamat. Kita lawan je dia kalau datang kat sini. Kita ada 4 orang kat sini. Dia cuma seorang. Apa yang nak kita takut? Sebenarnya bukan senang nak lawan. Walaupun dia tu seorang, tapi dia ada cara untuk kenakan kita. Memang betul tu. Kita tengok keadaan dulu. Korang cakap senang. Sebab korang datang sini semata-mata korang nak siasat kes ni aja. Saya tak nak belagak macam korang semua. Berbelagak konon-konon jadi hero. Apa yang korang tahu? Huh? Saya ada anak. Saya ada keluarga. Anak saya sekarang ni tengah tenat berada di hospital. Saya perlukan duit tu untuk merawat anak saya. Baiklah. Kalau awak nak pergi, silakan. Tapi saya jamin, awak tak akan lepas untuk gunakan duit itu. Kami semua faham masalah awak. Kami pun manusia juga. Ada perasaan. Ada keluarga. Kami pun takut kena bunuh. Tapi kita kena tahu puncanya kenapa jadi macam ni. Saya janji, kalau saya selamat balik, saya akan bagi semua duit tu pada awak. Awak ambil dah semua duit saya. Awak ambil lah. Saya ada satu cara. Sekarang kunci rumah ada pada saya. Kalau penuntut nak masuk, dia kena pecahkan tikam. Jadi kita semua boleh dengar. Sekarang kita masuk bilik masing-masing. Kita berehat. Thank you.
tolong lepaskan saya. Saya betul-betul perlukan duit untuk merawat anak saya. Anak saya sekarang tengah tenat berada di hospital. Tolonglah. Anis! Duit! Duit saya dah hilang! Duit dah hilang? Rizal mana tak ada? Hah? Boleh. Duit saya dah hilang. Duit kita semua dah hilang. Hilang? Ini tentu Rizal yang ambil. Jom kita cari dia. Jom. Kan tengok kan? Dia yang curi kunci dan duit tu. Kenapa nak tuduh saya pula? Tapi kunci tu dalam poket awak. Takkan awak tak perasan kau dia ambil? Anis, awak pun percaya saya yang lakukan? Tengok. Dah sah bukan saya yang bunuh. Penganjur tu yang bunuh. Macam inilah. Malam ni, malam terakhir. Jadi kita semua tak boleh tidur. Kita kena berjaga. Saya nak ke tandas dululah. Kalau ada apa-apa hal, awak jerit aja ya. Tak naklah. Janganlah takut. Tak ada apa-apa.
Puan Nis. Kenapa aku mesti lepaskan kau? Kau yang bunuh mereka semua, Nis. Kau tak perlu tahu semuanya. Sekarang cuma tinggal kau seorang saja. Sebenarnya aku tak sampai hati nak bunuh kau. Tapi dah terlalu banyak perkara yang kau dah tahu. Aku tak sangka, Nis. Aku tak sangka kau kejam. Mana saya jadi apa kau ni? Sampai tak ada seorang pun yang tahu yang syak kau pembunuhnya. Apa yang kau nak, Nis? Sebab 1 juta ringgit. Kau pun nak duit tu. Habis. Anis. Anis. Oh!
apa-apalah. Jangan takut. It's just a game. Game apa ni? Ha? Loli tak faham. Sebenarnya macam ni. Loli, Anis dan Mary telah pun melabur dalam permainan laman maut ni. Supaya seorang tu dapat rasakan yang kehidupan mereka tidak lagi bermakna semasa mengambil bahagian. Yang penting, awak ni semua mendaftar. Kami juga nak biarkan yang awak ni semua mengalami pengalaman ngeri dan mati yang sebenarnya. Macam mana? Tercabar tak? Saya kawan baik dia ni pun masuk perangkap. Macam mana pula awak selalu dapat peluang pergi membunuh? Mereka ni semua pun pembunuh juga. Bila salah seorang daripada mereka ni mati, saya upahlah dia untuk membunuh yang lain. Kita tak ada pilihan lain. Kita dah sertai permainan ni, jadi kita kena teruskan juga. Ha, kita semua ni ada gaji tau. Eh, awak tak kenal saya ke? Saya lah punggung rumah yang berpanjang tau. Tapi Ariel, kau bagi betul lah. Siang-siang dah mati dulu. Tak susah-susah kan? Eh, aku kena menyamar jadi pembunuh lah. Saya mati akhir pun dapat gaji sama juga. Awak kan kawan baik saya. Nanti saya bagi hadiah yang paling istimewa. Oh. Hmm. Apa dia? Kalau dia enggak kasih kamu hadiah, kalau aku yang ngasih gimana? Kalau kamu enggak mau, aku mau. Dah. Kita biar Loli berehat. Lagipun dia tak faham lagi apa yang kita cerita ni. Kita pergi kat luar, kita clearkan apa yang kita bawa Loli keluar dari sini. Dahlah Loli, jangan takut. Kita pergi dulu. Jom.